Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, baik. So, pada petang ni saya ingin berkongsi sedikit tentang pemasangan soundcard. Ramai yang minta saya review soundcard ni sebabnya benda ni saya yang suggest. Jadi, diorang tak jumpa sound ni dekat mana. Macam mana nak set up tu sebab benda ni dia nak kata sulit tu tak sulit tapi agak susah sikit lah sebabnya dia biasalah. Bila barang Cina ni kan, dia datang pelbagai jenis tulisan, pelbagai jenis function. Padahal dia sebenarnya dia sama saja, okay? So, insyaAllah pada malam ni, saya akan berkongsi sedikit dengan tuan-tuan dan puan-puan serta rakan-rakan saya. Okay, cara kita nak set up ni. Dan kita tahu kena tahu apa function di dalam ni. Okay, baik? Alright. So, yang pertama sekali yang kita tahu belakang ni dia ada beberapa port . Okay, ini adalah dynamic mic iaitu mikrofon yang biasa kita pakai tu. Yang besar tu kan. Okay. Yang sebelah dia ni condenser mic. Okay, lubang dia sama dengan 3.5 jack. Okay. Kemudian kita ada headset. Kemudian kita ada earphone. And then kita ada charging. Kita ada accompany instrument. Okay, live 2, live 1. Okay, alright. So, yang pertama sekali adalah kita kena connectkan di kita punya mikrofon, dynamic mikrofon tu, condenser mikrofon tu yang kita beli sekali dengan sound card. Kalau tuan-tuan belilah yang BM800 tu. Okay, so BM800 tu. Okay, so yang itu kita kena beli, kena sambung dekat condenser mic ni. Okay, condenser mikrofon ni, lubang dia sini, alright. Okey, kemudian yang kedua adalah kita kena sambungkan wire putih yang dia bagi sekali tu. Okey, wire putih tu adalah wire charging, okey. Kenapa kita tak pakai live 1, live 2? Ramai yang tanya saja. Kan live 1 kan kita nak buat live. So kita kena pakai live 1 tak semestinya. Okey, ni saya nak explain. Okey. Apabila kita menggunakan komputer, okay, komputer perlu membaca data. Data apa sebenarnya tuan-tuan? Okay, data dia adalah data yang kita nak guna sound effect ni. Ada tepuk tangan, kan? Ada macam-macam lah. Cheers, laughter, giggle, PUBG dan sebagainya. So, benda ni yang komputer nak baca. Bila nak baca, dia kena hantarkan data tu melalui USB. Dan dia tak tulis kat sini. USB, dia tulis charging. So, charging inilah yang kita kena sambungkan ke USB komputer. Barulah dia boleh baca data-data yang ada di dalam sound card ni. Tetapi, kalau kita pakai telefon sahaja, kita kena pakai dekat live 1 ataupun live 2. Sebab telefon dia memang khaskan di live 1. Dia boleh baca data direct. Tapi, kalau komputer dia kena transfer melalui USB. So, daripada sini kecil ni, micro USB, transfer kepada USB-A. Okay. Alright, bila dah sambung ke komputer, okay, tekan saja butang on. Tekan dalam 3-4 saat, dia akan blinking. Okay. Alright, so nampak dah blinking tu. Dia blinking biru. Okay, baik. Bila dia blinking biru, alright, okay, pergi kepada komputer. Saya tunjuk Okay. Alright. Okay, pergi kepada komputer. Minta maaf. Okay, baik. Okay, baik. Pergi kepada komputer. Okay. Okay. Kalau perasan dekat bawah ni. Alright. Kan, dekat bawah ni, okay, pergi dekat tepi ni, dekat tepi jam ni, dia ada tekan ni, tekan lama speaker ni. Kemudian dia akan ada pilihan. Yang dekat sini jangan masalah. Sebab ramai yang beli, saya punya dia keluar sound card V8. Okay, saya punya keluar sound card V8. Right? So bila tuan-tuan pakai, dia tak keluar, dia keluar benda lain sebab barang Cina. Bila barang Cina ni, maklumlah, dia macam-macam jenis lah. So, tuan-tuan kena carilah yang sesuai dekat situ.
saya tak boleh nak jangka apa yang dia keluar. Kadang-kadang ada mikrofon USB, kadang-kadang USB, kadang-kadang BM800 dan sebagainya. Okey, baik. So, bila dah jumpa yang tu, dah select yang tu, okey, cara nak setting dia. Okey, cara nak setting dia ni pula. Okey. Okey, jom. Alright. Okey, yang ini yang saya setting lah untuk sedapkan kita punya mic eh. Okey, alright. Yang pertama sekali, treble. Treble saya pusing kepada separuh. Okey. Treble saya pusing kepada separuh ni treble. Kemudian kita ada bass. Bass saya pusing kepada separuh juga. Bass. Okey, bass. Alright, kemudian kita ada record. Record ni saya pusing kepada separuh juga. Okey, alright. Kemudian kita ada backing track. Backing track ni function dia adalah di kita punya suara lah. Okey, alright. Dan monitor ni adalah fungsi untuk kita control volume komputer. So monitor ni saya kerana saya letak penuh. Okey, backing track pun saya letak penuh ataupun tengok pada keadaan suara kita. Okey. Dan record pun kadang-kadang saya tak nak suara saya kuat, saya tak separuh. Tapi kita boleh control balik. Okay. So better saya letakkan full lah. Ataupun 3/4. Okay. Kemudian ni mic. Mic ni kita control mic juga. Okay. Saya letak full. Okay. Yang atas ni echo. Okay. Echo ni adalah. Maksud dia adalah dia sebenarnya dia bukan echo yang bergema. Hello. 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 Tak. Dia sebenarnya dia tulis saja echo, tapi dia sebenarnya dia adalah reverb. Reverb ini adalah yang macam contoh eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Okey, baik, itu adalah reverb. Okey, kalau echo, echo dia lain lah. Echo dia akan bergema. Dia echo dia macam hello 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 hello. Itu echo. Itu kalau dia berdengung tu adalah reverb. So kat sini sebenarnya dia adalah reverb. Tapi saya kat sini saya jarang pakai lah, ataupun saya kadang-kadang saya pakai suku je lah untuk sedapkan suara. Okay. So itu setting dia. Itu setting dia. Alright. Bila kita dah on macam tu, okay. Bila dah on macam tu. Okey, saya akan tunjuk contoh eh. Kita nak guna dalam Google Meet. Sebabnya ramai cikgu-cikgu nak guna Google Meet tapi tak jumpa. Okey, alright, jap. Kita masuk ke Google Meet eh. Okey, baik. Alright. Saya besarkan sikit saya punya skrin ni. Di atas ni. Okay, baik. Nampak eh? Ada nampak eh? Okey, baik. So ini adalah Google Meet. So kita akan createkan meeting. Okay, alright. Minta maaf lah, internet saya slow sikit. Okay, so dalam Google Meet pun kita kena setting eh. Kita kena setting microphone tu. Bukan main kita setting dekat bawah tu je. Tapi kita kena setting sekali dengan dalam Google Meet ataupun dalam Zoom ataupun dalam Discord ataupun dalam apa-apa saja. Okay. Alright. Minta maaf ya. Line slow. Saya agak slow sikit. Okay, baik. Okay, alright. Dah masuk dah. Okay. Tuan-tuan pergi ke saya besarkan sikit. Okay, baik. So, pergi kat bawah ni. Titik 3 ni kan. Okay, alright. Pergi kepada setting ni. Okay, setting. Kemudian pilih dekat sini. Pilih BM800 ke apa ke yang sama dengan dekat bawah ni. Yang dekat tepi jam tadi kan. Sama. Okay. Pilih yang sama. Barulah boleh dipakai dalam Google Meet. Kalau tak pilih, maksudnya tak pakailah. Saya pastikan. Okay, dia ada masalah dia adalah. Okey, masalah dia kat sini kadang-kadang kedai tu dia bagi dua wayar putih. Okey. Kadang-kadang wayar putih tu pun sebenarnya dia ada dua jenis. Satu yang boleh transfer data dan yang satu lagi tak boleh transfer data. Cuma charging sahaja. Kalau andai kata wayar putih tu dah cucuk kepada komputer tapi masih lagi tidak dapat detect, itu adalah masalah wayar.
masalah wire, di mana wire tu adalah wire charging, bukan wire charging and data. So tuan-tuan kena cari wire dan charging and data lah. Kena beli ataupun guna telefon yang biasanya telefon wire, telefon original dia akan bagi wire charging and data cable. Okay, so sebenarnya itu sahaja cara nak set up dia. Memang tak jumpa dekat YouTube, tapi kalau tuan-tuan rasa bermakna, boleh share dekat member-member. Okay, boleh share dekat member-member. Kalau saya punya tutorial ni sangat-sangat simple sajalah, cara kita nak set up dia, cara kita nak sedapkan suara. Tapi kalau tuan-tuan rasa nak, macam nak bass tinggi sikit, nak bagi suara tu tebal, terpulang lah. Dia bergantung kepada suara. Macam suara saya dah tebal, asal dia dah tebal, tetapi saya tak nak lagi tebal. Sebabnya bila tebal ni dia tak clear sangat penyampaian kita kepada penonton ataupun anak-anak kita, anak-anak pelajar kan. So dia just nice saja, okay? Suara saya memang treble separuh, bass pun separuh. Kalau suara tuan-tuan tak ada bass, macam ni suara nipis, boleh naikkan bass bagi sedap sikit. Okay, so tuan-tuan boleh try kat sini. Okay, alright. Jadi saya harap apa yang saya kongsikan dalam saya punya tutorial kali ini sangat-sangat bermakna, dan saya mengharapkan tuan-tuan dapat berkongsi bersama dengan orang lain supaya benda ini lagi bermanfaat. Okay, alright. So itu sahaja perkongsian saya pada malam ini. Okay. Okay. So saya harap tuan-tuan berpuas hati dengan apa yang tu. Kalau anda kata ada persoalan, boleh letak di ruangan komen di bawah, dan jangan lupa like and share dan juga subscribe saya punya channel. Alright. Okay, see you. Ada apa-apa nak minta saya set up kan? InsyaAllah saya akan cuba buat. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.